Pawon Ike Rifatin. Assalamualaikum. Hari ini aku akan berbagi resep cara membuat bumbu ikan goreng. Pertama-tama di sini saya mempunyai ikan nila 1 kilo yang sudah saya cuci bersih. Untuk bahan bumbunya di sini ada daun jeruk 5 lembar, bawang putih 7 lembar, ketumbar 1 sendok makan, jahe 1 jari telunjuk, lada bubuk 1 sendok teh, garam sesuai selera, dan kunyit 3 jari telunjuk. Bagi yang suka penyedap rasa, boleh juga untuk menambahkan. Pokoknya sesuai selera. Pertama-tama ulek semua bahan bumbunya. Diulek harus yang lembut ya. Setelah bahan bumbu lembut, balurin bumbu ke semua badan ikan sampai merata. Jangan lupa balurin juga bumbu sampai ke dalam-dalam ikan agar bumbu meresap sampai ke daging-daging ikan yang paling dalam-dalam. Lalu diamkan selama 3 jam atau sehari atau 2 hari di dalam kulkas agar bumbu meresap ke dalam dagingnya. Setelah itu, goreng ikannya seperti biasa. Goreng kering atau setengah kering, pokoknya sesuai selera. Selamat mencoba! Kenyalan gitu. Enggak, pedasan. Dia banyak makan cabai.